Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Buat kalian yang belum subscribe channel Irwan, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer. Jadi Irwan Krisdianto atau lebih dikenal dengan nama Irwan Sumenep ini lahir di Kabupaten Sumenep 17 November tahun 1993. Irwan merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat Dangdut Academy musim yang kedua yang ditayangkan di Indosiar. Irwan dikukuhkan sebagai juara yang ketiga dalam ajang tersebut setelah tersenggol di babak tiga besar karena terpaut perolehan jumlah SMS. Irwan juga merupakan salah satu finalis di Dangdut Academy Asia yang musim pertama ya. Oke geng, selanjutnya kita langsung saja beralih ke channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Postingan terbarunya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto Official Musik Video di posting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton 347.000 views. Semoga postingan terbaru ini views-nya semakin bertambah banyak ya, amin. Kemudian postingan terlamanya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Behind the Scene Tag Vokal Irwan dan Puspa Lucu Abis di posting 6 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 92.000 views. Lalu postingan terlama berikutnya video yang berjudul Unboxing Drum Electric Yamaha DTX 700 di posting 6 bulan yang lalu dan telah ditonton 7.800.000 views. Lalu postingan terlama berikutnya di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Irwan Silaturahmi Dengan Siapa Ya di posting 6 bulan yang lalu dan telah ditonton 199.000 views. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Kecewa Dalam Setia Irwan Krisdianto Official Musik Video di posting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1 juta views. Kemudian postingan populer yang lain dari channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Miris Irwan Menyanyi Sampai Menangis di posting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton 412.000 views. Kemudian postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto Official Musik Video di posting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton 347.000 views. Kemudian postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Bidadari Surga Irwan Krisdianto Cover di posting 3 bulan yang lalu dan telah ditonton 296.000 views. Itu lagi yang postingan populernya Irwan Krisdianto Official. Semoga ada postingan populer yang baru yang views-nya melebihi postingan populer utama saat ini ya. Kemudian kita beralih ke Nox Influencer. Di sini geng bisa kita lihat sama-sama subscribernya Irwan Krisdianto Official mencapai 114.000 subscriber, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Semoga kedepannya subscribernya Irwan kembali mengalami kenaikan ya. Kemudian rata-rata viewsnya atau total views dari semua videonya itu mencapai 3,92 juta views, naik sebanyak 0,3%. Semoga kedepannya terus meningkat ya, terus naik, amin. Lalu kita beralih ke status channelnya Irwan, data diperbarui pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2020. Dari segi channel, channelnya Irwan Krisdianto Official berada di peringkat global di urutan 206.582 dunia. Lalu di peringkat negara di urutan 6.859. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per videonya Irwan itu mencapai 100.16.000 views. Dari segi tampilan rata-rata, channelnya Irwan berada di peringkat global di urutan 2.290.175 dunia. Semoga kedepannya rankingnya Irwan naik ya. Kemudian kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Irwan berdasarkan Nox Influencer.
Taksiran penghasilan bulannya Irwan dari YouTube itu sekitar 8,5 juta rupiah sampai 29,75 juta rupiah. CPM-nya itu mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. Jadi CPM merupakan singkatan dari cost per mil atau bahasa Indonesia-nya biaya per 1.000 iklan. Jadi 1.000 iklan itu nilainya 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah ya. Semoga taksiran penghasilan bulannya Irwan meningkat terus ke depannya, amin. Lalu Irwan Krisdianto Official analisis skor Knox-nya 1,81 dari 5 itu dikategorikan tidak buruk. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Irwan Krisdianto Official, view subs-nya mencapai 108,53%, dikategorikan luar biasa. Lalu likes page-nya mencapai 2,96%, dikategorikan bagus. Lalu comment views-nya 1,19%, dikategorikan luar biasa. Kemudian dislike views-nya 0,07%, dikategorikan bagus. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Irwan. Di sini tercatat tentu saja ada Indonesia 75%, lalu ada Singapura mencapai 7%, kemudian ada Mauritius itu sebanyak 6%, lalu ada Myanmar sebanyak 1%, kemudian ada Afghanistan mencapai 4%, dan ada Lebanon mencapai 7%. Oke geng, itulah review penghasilan YouTube-nya Irwan Krisdianto Official berdasarkan Knox Influencer. Jadi itu masih estimasi ya geng, atau hanya taksiran atau perkiraan. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu Irwan sendiri. Oke geng, tetap support channelnya Irwan Krisdianto Official dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Semoga kedepannya taksiran penghasilan bulannya Irwan meningkat ya, dan ada video barunya dari Irwan. Sekian konten kali ini, apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi mau di review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.